Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Adani Hazikah binti Fadlan, pengacara MyPBS TV, TVPSS, SMK Balai Besar, Dungun Terengganu. Bersua kita sekali lagi sempena Carnival Showcase TS25 yang diadakan hari ini. Sebentar lagi akan diadakan majlis penutup dan penyampaian hadiah kepada peserta Carnival ini. Ya Zal Jalali wal Ikram, bukakanlah pintu hati kami dengan pancaran iman. Penuhilah akal kami dengan pengetahuan dan jiwa rohani kami dengan ketakwaan. Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan tergolong dalam golongan yang soleh. Majlis penutup disempurnakan oleh Tuan Syamsul Bahri bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Pendidikan Daerah Dungun, Sektor Pengurusan Sekolah, bagi pihak Tuan Yusma Elias Abdul Mubin bin Yusof, Pegawai Pendidikan Daerah Dungun. Turut hadir bersama-sama ialah pegawai-pegawai daripada PPD Dungun, pengetua-pengetua dan guru besar-guru besar Sekolah Daerah Dungun. Saya merasmikan Carnival Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 peringkat Daerah Dungun untuk tahun 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang keseluruhan pertandingan Showcase KMR Program TS25 Daerah Dungun tahun 2023 jatuh kepada SMK Sultan Ulama. Okey, jadi pertamanya kita mengucapkan tahniahlah kepada SMK Balai Besar ni kerana berjaya mengadakan Carnival Showcase TS25 di peringkat daerah Dungun selaku tuan rumah. Jadi dari sudut prasarananya, alhamdulillah kerana ini aja yang kita ada. Mungkin tahun depan sekiranya kita dapat perluaskan lagi lah, perluaskan lagi tempat yang lebih agak selesa, lebih tertutup supaya formalitinya lebih berlaku dan juga dia punya kesesuaian lebih terjamin. Dan dari sudut produk-produk yang dipamerkan oleh pihak sekolah, saya sangat berpuas hati. Kita dapat melihat murid-murid dapat mempamerkan kemenjadian dan kepetahan mereka bercakap-cakap dalam menguasai sebuah ilmu itu. Jadi saya rasa sangat berpuas hati dan sangat kagumlah dengan apa yang dipamerkan oleh murid-murid pada hari ini. Tahniah diucapkan kepada semua peserta dan juga SMK Balai Besar selaku tuan rumah kerana telah berjaya menganjurkan karnival ini. Sekian laporan saya untuk MyBBS TV, lead to our success.